sambutan ya dari Ketua DPD Forkawi Jakarta Barat oleh sekaligus santunan anak yatim oleh Bapak Haji Sarmili. Yang saya sangat hormati aparatur pemerintah, jajaran Polres, jajaran Polsek Cengkareng, jajaran dari Bimas dan Babinsa maupun aparatur dari pemerintah provinsi, mulai dari Pak Wali Kota sampai jajaran camat dan kelurahan. Yang saya sangat cintai para sanggar-sanggar dari kebudayaan Betawi, khususnya keluarga besar SBKB, dalam melaksanakan kegiatan ini adalah rutinitas dan milatnya semoga semakin berkilau. Artinya berkilau itu lebih bercahaya dari apa yang kita tujukan. Dari hakikatnya Betawi, karena Forkawi pada dasarnya mengangkat harkat dan martabat kaum Betawi. Tidak terlepas dari namanya adat keistiadatan seperti tradisi dan kebudayaan. Alhamdulillah wa syukurillah, saya diundang di sini, berdiri di sini, merasa terenyuh hati saya terhadap kegiatan ini yang saya pernah alami di waktu saya usia 18 tahun. Itu salah satu di Romblong pernah diadakan seperti ini juga. Makanya saya teringat dan hati saya tergugah. Alangkah indahnya gimana tiap tahun kita buat lomba palang pintu atau lomba tradisi kebudayaan untuk meningkatkan dan memberi apa namanya dana bantuan untuk mereka-mereka yang berprestasi. Jadi biar memicu sanggar-sanggar lain agar meningkatkan profesionalnya dalam melestarikan budaya. Bukan hanya pada saat acaranya, tetapi pada saat kegiatannya, pada saat melaksanakannya, tradisi kakeknya atau tradisi leluhurnya, apapun sukunya, apapun agamanya, tetapi setiap manusia mempunyai kearifan lokal masing-masing di wilayahnya. Seperti kita di Jakarta Barat, ada suku Sunda, ada suku Jawa, mereka punya kearifan lokal masing-masing, dan kita yang harus melestarikan budaya ini. Saya yakin kalau tidak ada seseorang yang jadi motor seperti acara ini, saya yakin generasi muda tidak akan kenal namanya tradisi Betawi. Saya yakin itu. Makanya harus dilakukan per tahun dan disekejukan. Saya akan coba mengatur waktu setiap tahun bekerjasama dengan sanggar-sanggar untuk melaksanakan pembinaan dan acara seperti ini. Tadi saya tempat berbis sama panitia, itu orang pada main begitu mah kagak dikasih piala lah atau hadiah, kagak bang Haniwa. Ntar gue nambahin dah, kata gue 2 tahun depan maksudnya. Amin. Ya, kasihan mereka jauh-jauh, mereka sudah berlatih, apa salahnya sedikit rezeki kita berikan sama mereka. Dalam artian biar anak-anak kita ini semangat belajarnya, dalam artian melestarikan budaya Betawi. Dan saya kebetulan dipercaya di Forkawi menjadi ketua DPD Forkawi Jakarta Barat. Saya bertekad dalam 5 tahun saya akan melestarikan budaya Betawi yang selama ini tidur, yang selama ini budaya itu sudah lemah. Dan saya akan mencoba setiap masyarakat, saya akan menjadi paralegal. Apa paralegal? Paralegal adalah asisten dari pengacara. Anak-anak sangat boleh menjadi paralegal, bergabung di kami. Jadi Anda bisa membuat surat kuasa, Anda bisa menjadi seorang asisten lawyer, asisten pengacara. Kalau bukan anak Betawi sendiri yang berubah, kita pasti ketinggalan zaman abang-abang semua. Jangan mau kita ditindas di kampung sendiri, jangan mau kita jadi penonton di kampung kita sendiri. Kita harus menjadi tuan rumah. Sebodoh-bodohnya orang Betawi harus tahu pasal. Ya, jangan pasal kawin lagi. Pasal 263 artinya
pemalsuan, apa yang dipalsukan. 167 memasuki pengarang orang lain tanpa izin. Minimal pasal-pasal yang bisa mendasari, pasal-pasal yang perbuatan yang mengakibatkan sebuah hukum atau membuatkan sebuah pidana atau berperdata. Ya, saya temani kayak gini, Bang Japra, para guru-guru. Terus saya akan spot, nanti bisa soal ke rumah saya nih guru-guru. Ada berapa sanggar, tahun 20 main ke rumah. Ya, pulang kita bekalin. Kira kita kasih pemeliharaan dana aja dah, buat beli apa, baju. Ya kalau gede-gede mah gak ada, kan kita belum nyalon ini, kita baru menyambang nyalon. Ya, kalau saya jadi insya Allah dah, itu mah, kita bantu. Karena kita belum jadi, bantu juga sih, sama aja ya, menyore. Belum jadi atau tidak jadi pun, itu kuasa Allah, itu rezeki Allah. Kenapa saya mendapatkan panggilan di Dapil 9 dari Partai Golkar? Karena saya hanya punya nurani hati, nurani kecil. Bagaimana orang Betawi, bagaimana kaum saya sendiri, jangan tertindas di kampungan sendiri, jangan dihina di kampungan sendiri, hanya menjadi orang lemah, orang-orang yang tidak berpendidikan dan intelektual. Ya, semoga hari ini menjadi sebuah kebangkitan, menjadi sebuah titik terang untuk seni budaya kebetawian ini, dan kita orang Betawi ataupun orang mana, Jawa pun mempunyai karya-karya masing-masing, kita harus semangat. Tradisi nenek moyang kita jangan pernah dilupakan, jangan pernah dihilangkan. Saya pernah film, bikin film itu namanya Ayunan Nenek-Nenek. Itu film saya modal bikin film. Cuma di Jenderal Foto, Makassar. Saya juga tahun ini memperagakan film kesenian arif budaya lokal Betawi. Nah, makanya nanti kalau sangat-sangat berat kumpul kan enak ngobrol di rumahnya. Kita mau bikin layar lebar apa nih? Apa layar tancap? Apa 21? Kalau layar tancap ya gak ada perubahan. Tapi orang kampung masuk gedung, film Betawi masuk 21, itu adalah yang saya harapkan. Nah, terima kasih sambutan saya hari ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikut ini adalah momen-momen kebahagiaan untuk saudara kita, ya. Saudara kita yang telah ditinggalkan ayah dan ibunya, tetap kita berikan semangat dan kita berikan sebagian rezeki kita. Iya. Karena ada hak rezeki jempol di apa di dalam rezeki kita. Nah, biar barokah di dalam jempol. Kan hadis Nabi udah jelas bahwa barang siapa yang menyantuni anak yatim kelak nanti di surga beriringan sama diriku. Ya, nih bagikan dua jari nih pok nih anak yatim nih. Kalau mau ke surga menyantuni anak yatim, ya bang ya. Iya, mau berapa ke? Ayo, baik nak, jawab. Nik. Anak yatim, aset sekolah. Anak yatim, aset sekolah. Anak yatim, aset sekolah. Takbir. Allah Akbar. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Terima kasih banyak, Bapak.